bernado sama bapaknya. Pas pada waktu itu saya bertamu di situ. Bapak tadi dimarahin ini. Udah enggak apa-apa. Nanti orang yang marah-marah nanti yang picek sendiri. Langsung dia kagak bisa lihat orang itu. Orang itu langsung ke dalam sana, langsung dibawa ke situ, minta maaf, rusak juga, bisa lihat lagi. Oh itu saya, ya, apa ini baru wali. Terus dia enggak anu duniaan gitu, enggak. Om dia aja tidurnya aja di atas terok, situ tadi. Emang terkenal dia namanya Mbah Suarwali, Kiai Suarwali. Jadi apa yang dikatakan? Ya, saya bertamu itu bertiga. Di mana alamatnya Pak Haji? Di mana alamatnya? Di Tayem. Citayem. Tayem anu apa? Demak. Citayem. Tayem Demak. Tapi sekarang udah meninggal. Udah meninggal udah lama. Itu saya bertiga. Yang ini enggak pernah sholat ini soalnya kadang-kadang alhamdulillah saya dari apa dari kecil itu sholat insya Allah saya utamakan. Dipegang. Teman saya enggak disalam itu diginiin tuh. Air itu aja beda, saya dikasih kendi. Terus teman saya cuma dikasih gelas kecil-kecil. Terus saya ingat bahwa bapak saya pernah cerita di apa di suatu kebudayaan. Bapak saya kan ahli kebudayaan Jawa, wayang itu. Nah, saya dengar cerita begitu itu yang saya alami. Wah, ini harus saya minum semua. Nah, saya minum semua itu, saya tenggak aja semua itu, air itu. Dia sambil mesem-mesem saya ketawa itu. Nah, teman saya nanya, Mbak, ayo dimakan dulu dah. Terus? Halo Pak Yai, ini kenapa kok saya pakai kendi? Udah gak apa-apa, memang jatahmu itu segitu itu, jatah dia yang segitu-segitu, jatah itu. Jatahmu semono-semono kui, ini jatah itu. Terus bilang sama temennya suruh pada sholat ya gitu aja. Terus lah terus kehidupan ini gimana ye, gimana apanya. Saya tuh kalau cuma hidup untuk hidup saya sendiri saya nggak terima. Saya pengen hidup bermanfaat kepada orang yang membutuhkan. Ya sudah, usaha itu ada tekunin, jangan sampai belok-belok kiri kanan katanya gitu. Alhamdulillah Corona semua pada tumbang, saya masih berdiri walaupun tinggal berapa persen, tapi masih berdiri. Gitu. Orang pada tumbang banyak ini. Rahasianya apa Pak Haji? Rahasianya? Yang mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada lain. Iya. Segala sesuatu kita mengadu kepada Allah. Jangan mengadu sama orang. Kalau orangnya bisa nampung, kalau enggak malah ngomong sana ngampung.